Sobat Indie, kita balik lagi di Indie Vaganza bareng gue Arin Somnia dan juga Tujuh Warna. Oke, Tujuh Warna udah punya video klip? Udah. Bagus. Udah gitu doang nanyanya. Oke. Video klipnya judulnya tadi Pangeran Dangdut, bukan? Bukan. Apa? Kuukir Indah Namamu. Kuukir Indah Namamu. Itu lagu ceritain tentang apa? Tentang Pangkayu. Percintaan biasa. Tukang kayu bisa. Oh, bisa juga. Kayu sama tukangnya. Percintaan kan? Iya. Agak freak juga sih. Pacarannya sama kayu. Enggak punya pasangan gitu. Cinta pekerjaan. Bisa cinta wanita, cinta lo sama gue bisa. Iya, iya, iya. Itu bikin video klipnya kita di prosesnya mana? Gimana? Di Pantai Matahari ya, kalau enggak salah. Pantai Matahari. Mutiara. Di Pantai Matahari. Pantai Utara. Pantai Utara. Pantura. Indramayu dong, Pantai Utara. Dipik. Oh, Dipik. Iya. Itu prosesnya gimana? Bisa diceritain enggak? Kita berapa lama disitu, buatan ceweknya, pemeran wanitanya bareng artis dangdut Jerita Bahar, kakaknya Jerita Bahar. Uh-huh. Anaknya dari Anissa Bahar. Jadi pokoknya jadi dangdut semua ya. Tapi lagunya dangdut nih apa gitu? Enggak. Justru nge-pop ya? Nge-pop. Nah, ini yang banyak di cover di dari luar Malaysia, Singapura, Thailand. Uh-huh. Banyak yang di cover bagi kita yang itu. Oh gitu, dari cover sama artis luar tuh? Oh iya. Gokil, gondrong dekil. Iya. Kenapa lagu yang dibikin video klip lagu ini? Kenapa gak sih Pangeran Dangdut? Pangeran Dangdut? Gimana ya? Mungkin keluar single. Keluar singlenya dulu bikin Kuukir Indah Namamu itu. Akhirnya bikin video klip ini ya? Iya itu. Gitu, jadi kalau si tadi Pangeran Dangdut mah single kedua gitu ya? Single ketiga. Oh, single ketiga? Keempat bisa, kelima bisa, kita gak tahu. Dari ini rencana kedepannya ngapain nih Tujuh Warna? Selain mungkin bikin album tadi, apa mungkin rencana kedepannya? Bikin video klip single terbaru. Oh gitu, lo bikin video klip aja semuanya? Iya. Lama-lama bikin PH? Nggak usah, Ben. Iya. Bikin video klip single ketiga tadi. Tadi Pangeran Dangdut. Oke. Nah, kalau misalkan Sobat Indie di rumah nih kan liat, wah ini band ini keren banget nih. Terus pengen diundang ke acara mungkin ulang tahun mereka gitu kan, pensi, mungkin ulang tahun Brimo, Perindam, ya kan, bisa juga. Itu hubunginnya kemana nih? Ke Jar? Ya, itu. Kalau itu bisa atas nama Rudy di 0877 2013. Lupa gue. Ya, kalau gitu sosial medianya apa? Twitter, Instagram, Usaki Aki. Gabung di fanpage kita aja dulu kali ya, maksudnya di Facebook. Facebook di 7 spasi warna, spasi band. Kalau untuk Twitter di @band7warna. Oke. Itu sambung semua ya? Ini sambung semua. @7warna, 7 7 angka 7 ya. 7-nya angka. Terus kalau untuk nomor telepon 0877. 7. Oh, sambil lupa lagi, gue tampol. Ingat-ingat. 08777 2015 999. Oke, benar tuh ya. Boleh. 08777 2015 999. Nah, oke dia. Kalau mengundang silakan hubungi nomor teleponnya atau Twitternya paling gampang, atau mungkin fanpage di Facebook ya. Dan buat Sobat Indie yang juga pengen bertamu ke Indie Vaganza, mungkin bandnya pengen dipromosin juga, langsung aja follow dan hubungi kita di @IndieVaganza dan juga Instagramnya di @Indie_Vaganza. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gua Adit Sumlia cabut, dan jangan lupa dukung terus musisi Indonesia. Ini dia Tujuh Warna dengan Kuukir Namamu. If I let you go, something in my heart forever will be gone, and love is never shine. It's so hard to say, since you're far away, there's nothing gonna do but love.
is only you. To the end of time, I'll be missing you. Entah kemana akan ku cari rasa cinta yang pernah ku miliki. Janji setia sehidup semati, dan hanya waktu yang memisahkan kita. Namun semua telah berakhir untukku. Harus kuakui sampai detik ini takkan ku lupa kisah cinta kita. Abadi untukku kan ku. Aku sayang.